Bung, suruh. Anda itu punya ilmu, hadapi saya. Ilmu apa? Ilmu apa kau mau? Kau mau ilmu apa? Ilmu. Ah, ilmu apa? Dari tadi kau keluar-keluar, ilmu apa yang kau minta? Hah? Ilmu apa? Dalil apa kau meminta? Dalilnya Yesus. Dalil apa kau meminta? Di surga itu mana? Tunjukkan. Yesus sudah naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Sekarang kau minta dalil apa? Kau sudah tahu, jangan pura-pura bego. Dalilnya mana Yesus? Sudah, kau sudah tahu, jangan pura-pura bego. Sekarang kau mau apa? Dalilnya mana Yesus di surga? Sekarang kau mau apa? Maunya tampilkan data, infokan datanya Yesus di surga mana? Silakan. Yesus sudah naik ke surga. Alkitab sudah mengatakan Yesus naik ke surga pada hari yang ketiga. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Sekarang kau mau apa? Dalilnya apa? Kau jangan pura-pura bego. Kau sudah tahu itu. Menyalahkan Tuhan. Sekarang ketika Anda menyalahkan Tuhan, Anda mengganti persembahan berupa manusia. Nah, Anda persembahkan kepada siapa? Sekarang pertanyaannya itu kehendak siapa? Yesus harus Yesus harus dipersembahkan. Itu kan kehendak Allah juga. Di mana dalilnya? Persembahkanlah anakku. Di mana dalilnya? Tunjukkan kepada saya. Satu. Yang enggak sesuai narasi kamu, yang enggak ada sesuai narasi. Ya, berarti narasi Anda ini berasal dari mana? Hey, Yohanes 3:16. Yohanes 3 nomor 16. Apakah di situ dipersembahkan? Ya, di situ kan tersirat maksudnya. Nah, ini berarti Anda mentafsirkan. Dari mana Anda mendapatkan ilham penafsiran seperti itu? Siapa yang ngajarin? Loh, itu kan urusan kami Kristen. Nah, bagus. Makanya kita berdiskusi. Sudah selesai kan? Itu urusan kami Kristen. Makanya kita diskusi, karena agama Kristen itu selalu diajarkan kepada umat Islam yang awam. Agama pagan Kristen ini selalu disusupi masuk ke dalam pemahaman-pemahaman pendangkalan akidah umat Islam. Makanya kita muncul, makanya kita ada di sini untuk mengurai kepagangan agama Kristen agar umat Islam bisa terbangun dari tidur panjangnya untuk menjaga anak-anaknya agar tidak menjadi pengikut agama paganisme yaitu Kristen. Selesaikan. Baik. Oke, kita sapa dulu Bang Suma. Petrus, selamat siang. Bang Juma, saya ini mau tanya sih Bang Juma. Ya sebentar, ya, sebentar silakan. Pak Petrus, dari Kristen atau Katolik Muslim? Ya saya Kristen. Kristen, baik, silakan. Saya ini kan Kristen yang istilahnya awam lah, tidak paham begitu banyak. Semua kata. Kristen itu selain pendeta pasti awam Bang, makanya mereka masih tetap menyembah manusia. Ya. Silakan. Nah, saya kan hanya sekedar baca Alkitab, tetapi saya tidak temukan di dalam Alkitab Kristen itu ajaran yang salah. Oh, yakin? Iya. Membunuh Tuhan sendiri itu salah atau tidak? Membunuh Tuhan? Siapa yang membunuh Tuhan? Itu simbol salib apa itu? Yang dibunuh itu adalah daging, bukan Tuhan. Tuhan itu adalah daging. Mantap sekali. Berarti Anda sudah mengakui Yesus bukan Tuhan? Hah? Daging, kedagingan Yesus itu. Kedagingan Yesus bukan Tuhan? Iya. Bagaimana kalau justru dalilnya dagingnya Yesus adalah Tuhan? Tidak ada, dagingnya Yesus itu bukan Tuhan. Dagingnya Yesus. Anda yakin? Anda yakin? Ya. Anda yakin? Iya. Oke, baca Kolose 2 nomor 9. Baca. Silakan. Silakan Anda baca. Jangan saya. Kitab saya tidak bawa kitab. Waduh, bahaya ini. Minimal dalam hatimu ada Bible. Hah? Minimal dalam hatimu ada Bible. Iya, ada lah. Oke, silakan Anda uraikan Kolose 2 nomor 9. Saya bacakan. Sebab dalam Dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan keallahan. Berdiam secara apa? Jasmania. Berarti jasmaninya apa? Ya. Jasmaninya Yesus itu apa? Daging. Mati nih. Ya.
Sebab dalam dialah berdiam secara jasmani. Diam bukan secara rohani. Diam secara jasmani. Seluruh kepenuhan keilahian. Berarti jasadnya Yesus adalah Tuhan yang berdiam secara apa? Secara jasmani. Jasmani. Okay. Berarti jasmaninya Yesus Tuhan atau bukan? Jasmaninya Yesus bukan, itu sebagai teladan sebenarnya. Inilah celakanya kalau otak itu sudah dikebiri oleh pendeta. Bukan. Yesus itu datang bukan untuk menjadi Tuhan, itu pemahaman orang Bancuma itu. Enggak, jangan kemana-mana dulu. Jangan lari dari Bible. Tidak lari dari Bible. Al-Quran mengatakan laqad kafara alladziina qalu. Iya, begini. Ingkar orang yang mengatakan Yesus itu adalah Tuhan. Ingkar. Nah, sekarang jangan kamu ingkari juga Kolose 2:9 ini. Begini Bang Juma. Saya jelasinnya. Di dalam Alkitab juga tertulis. Alkitab itu jujur loh. Boleh enggak Anda menyebut buku Anda dengan sebutan Bible? Boleh enggak? Ya, dalam Bible itu jujur. Bagus, Masya Allah. Subhanallah. Ini Kristen baik ini. Begini Bang Juma. Ya. Kenapa Bible itu jujur? Karena di dalam Bible juga mengatakan bahwa tidak semua perkataan Allah itu ditulis. Iya, jangan yang tidak ditulis, yang ditulis aja, yang ditulis aja. Ngapain kau bawa yang tidak ditulis? Kenapa? Iya, jangan mengambil satu ayat untuk menyimpulkan keseluruhan ayat itu. Sekarang tolong tunjukkan di dalam kitab saudara, jasad Yesus bukan Tuhan. Bukan. Mana dalilnya? Mana di dalam Bible itu ajaran yang salah? Coba kita bandingkan dengan Al-Quran Anda. Pasti banyak. Coba, kan? Iya, oke. Menarik ini, Silakan. Al-Quran surah berapa, ayat berapa? Ya? Al-Quran surah berapa? Ayat berapa? Itu kan dalam Al-Quran itu kan wahyu yang turun langsung dari Allah, Allah yang tulis. Hah? Maksudnya? Maksudnya apa ini? Al-Quran itu kan wahyu ya, yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, Allah yang tulis. Yes. Allah yang tulis. Maksudnya? Maksudnya selama ini Anda menuhankan Lukas gitu ya? Karena dia nulis Bible. Bukan. Kalau lalu gimana ini? Gimana ini, Bung? Terlalu tinggi pertanyaan Anda kepada kami umat Islam bahas-bahas Al-Qur'an. Selesaikan dulu Kolose 2 nomor 9 ini. Jasadnya Yesus itu Tuhan atau bukan? Masih banyak ayat-ayat pendukungnya kan. Jangan ambil kasih untuk menunjukkan keseluruhan ayat. Ini yang saya tanya Kolose 2 nomor 9 aja dulu. Hei. Kenapa tubuhnya Yesus ini itu Tuhan atau bukan? Begini Bang Juma. Aduh begini Bang Suma. Ini jangan habiskan waktu saya Bang dengan cuman nyeroceh yang tidak ada artinya Bang. Ini yang kita sedang bahas ini tentang Dewa Molok. Nah begini. Yesus yang adalah Tuhan Anda dipersembahkan untuk Dewa Molok. Itu kesimpulannya. Bantah saya kalau tidak. Begini Bang Juma, dalam agama itu tidak semata-mata kita hanya percaya kepada Tuhan. Ada perlakuan-perlakuan kita yang harus kita lakukan supaya kita memenuhi apa yang di dalam Bible itu yang seperti yang diajarkan oleh Yesus itu. Berarti Anda menyalahi Bible itu sendiri, kitabnya orang Yahudi. Bukan mengalahkan. Ajaran Yesus yang salah itu apa? Saya tanya dulu. Tidak ada ajaran Yesus yang salah. Yang salah itu ajaran kafir Kristen. Nah, ajaran Kristen? Iya. Yang salah itu ajaran Karisteng, agama pagan. Yesus tak ada salah. Ya? Agama Anda yang mengajarkan Yesus tidak sesuai dengan kebenaran, tapi kami sesuai dengan dogma. Begini Bang Juma, kami menerima Yesus itu bukan hanya sebagai Tuhan saja. Ada keteladanan yang dilakukan oleh Yesus yang harus contoh teladan yang mana yang Yesus lakukan yang Anda ikuti? Ya? Contoh. Banyak. Apa? Perbuatan satu aja. Maria masih hidup, berpuasa dia lakukan, katakan harus berpuasa. Kristen juga berpuasa? Iya, berpuasa. 40 hari 40 malam enggak makan, enggak minum. Bukan seperti itulah. Itu mustahil. Tadi katanya ini meneladani Yesus. Sekarang ditanya bukan seperti itulah. Ini kok kayak mana agama kok cincong kayak capcay kayak gitu? Capcay gimana maksudnya? Yesus Anda ikutin?
Yesus puasa 4 hari, 40 hari, 40 malam. Anda? Itu mustahil bagi kita. Makanya jangan berbohong. Anda mengatakan, saya, kami, Kristen, mengikuti teladan Yesus. Yang Anda ikuti itu teladan setan. Apa itu? Berbohong, berdusta, menipu, planos. Itu yang Anda ikutin. Anda sedang ingin menipu di sini. Kami meneladani Yesus. Yesus berpuasa, kami juga berpuasa. Yesus berpuasa 40 hari, 40 malam. Kristen bukan berpuasa, tapi berkuasa. Makan apapun, tiang listrik pun kalau bisa digoreng, Anda makan. Paham? Itu kan asumsi Anda. Loh, bukan asumsi. Paulus sendiri yang mengajarkan sebagai teladan. Tidak ada yang haram bagiku, semua halal. Waduh, gimana dong? Saya ayo kembali kepada tema. Yesus dipersembahkan kepada siapa? Jawab. Hah? Dipersembahkan kepada siapa? Iya. Yesus itu sebagai penebus. Dipersembahkan kepada siapa? Dipersembahkan kepada siapa? Iya. Tidak dipersembahkan kepada siapa? Ibrani 9:28, Yesus dipersembahkan. Dipersembahkan sama siapa di situ? Dipersembahkan kepada siapa? Saya yang bertanya, ente pula yang bertanya. Anda bingung? Anda bingung? Jelasin, dipersembahkan pada siapa? Anda bingung kan? Anda bingung kan? Makanya jangan menjadi jemaat gereja. Keluar! Keluar dari tempat itu. Keluar! Keluar! Keluar. Tidak ada keluar dari gereja. Pelajari sendiri. Pelajari sendiri Bible. Jangan masuk ke situ. Saya sudah baca Al-Quran, tidak ada yang benar ajarannya. Oke, coba bacakan saya surah Al-Fatihah. Tidak mau, saya tidak mau menyerang agama orang lain. Loh, Anda ini iblis dalam wujud manusia. Semua yang keluar dari mulut Anda itu cuma tipuan kebohongan. Kapan sih Anda itu bisa jadi jujur? Anda mengatakan saya sudah baca semua Al-Qur'an. Ku suruh baca Al-Fatihah. Aku kalau ada kalau untuk kan 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 apa ini? Agama kok didogma untuk menjadi pembohong, menjadi pendusta. Pertanyaan saya kembalikan Kolose, sorry, di dalam Ibrani 9:28 Yesus dipersembahkan kepada siapa lo? Petrus pendek terus. Bukan dipersembahkan, dia itu sebagai penebus. Bung, baca Bible Ibrani 9:28. Di situ Yesus dipersembahkan Petrus. Loh, baca coba. Di situ ada kata prospero. Terjemahan lama masih ada sampai hari ini. Terjemahan ya. Lama menuliskan dengan terjemahan yang jujur. Prospero dipersembahkan Petrus. Saudara, saya mengasihi saudara, makanya saya di sini muncul, teman-teman saya di sini hadir untuk meluruskan pemahaman saudara yang berasal dari penjajah Belanda. Okay. Oh, berarti kalian itu dari itu ya, dari penjajah Arab gitu. Eh, kapannya? Kapannya Anda dijajah sama Arab? Hah? Kapan kami dijajah sama Belanda? Yang datang menjajah di Nusantara ini siapa? 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 Belanda menjajah di mana Belanda? Oh, enggak pernah. Enggak pernah Belanda menjajah di Nusantara ini, enggak pernah. Pernah menjajah. Pernah menjajah. Agamanya agama apa? Agama apa? Agama apa agamanya Belanda? Agama apa? Coba. Saya enggak tahu, Bang. Aku masih agama muda, masih Paulus. Kecil. Aku masih SMA, masih lugu, enggak tahu. Oh, kalau enggak tahu enggak usah itu. Ya coba jujur dong, Belanda agamanya apa, Bang? Ya? Bang, Petrus, otak pendek terus. Belanda agamanya apa, Bang? Kristen. Belanda. Kristen. Sekarang Anda agamanya apa, Bang? Saya Kristen. Kristen. Berarti agama yang diwariskan penjajah Anda anut, betul, Bang? Mana dalilnya? Hei, Bung, saya minta dalil.
Di mana Tuhannya Yahudi membolehkan membunuh Yesus? Mana dalilnya? Tuhannya Yahudi membolehkan, beda keyakinan Yahudi sama itu. Kau jangan. Ya, Yesus menyembah Tuhannya Kristen atau Tuhannya Yahudi? Ya. Yesus menyembah Tuhannya Kristen atau Tuhannya Yahudi? Tidak ada yang mengatakan di situ Yesus menyembah Tuhannya orang Yahudi. Yohanes 4 nomor 22 kena kau kan? Yesus berdoa kepada Tuhannya Yahudi atau kepada Tuhannya Kristen? Tuhannya kena Yahudi. Kau kan? Nah, kepalamu benjol dibuat kan? Hanya modal mulut kepala benjol dibuat. Gimpi kepalamu sekarang. Yahudi untuk semua manusia. Bukan Yesus manusia. Berdoa kepada Tuhannya Yahudi atau kepada Tuhannya Romawi? Jawab. Dia berdoa kepada Allah untuk seluruh umat manusia. Bukan saya bertanya berdoa untuk siapa. Saya tanya Yesus berdoa kepada siapa? Tuhannya Yahudi atau Tuhannya Romawi? Tuhan untuk seluruh umat manusia, bukan hanya orang Yahudi. Yang saya tanya, Yesusnya berdoa kepada Tuhannya Yahudi. Begini Bang Juma, kalau Tuhannya Bang Widya itu terbatas. Tuhannya Romawi dengan Tuhannya Yahudi sama enggak? Tuhannya sama. Sama. Siapa nama Tuhannya Romawi? Tidak punya nama. Matemija. Balasi anak-anak. Oh mama Balasi kodonge. Matemija. Balas si anak-anak. Parah. Mama Saudara Petrus, saya sarankan jangan ke gereja dulu untuk beberapa saat. Kamu pelajari Bible, dalami Bible, Bung. Ya, tidak. Kalau kamu dalami Bible dengan otak, dengan akal, dengan sudah akal. Jangan membunuh, jangan membuat cabul. Tidak ada ajaran tidak. Berarti boleh enggak Yesus dibunuh? Hah? Boleh enggak Yesus dibunuh? Itu tidak boleh. Tidak boleh Yesus dibunuh kan? Hah? Tidak boleh. Maksudnya Yesus dibunuh boleh enggak? Gimana maksudnya? Iya, mulai ngaco. Nah, inilah kalau otak separuh dipakai otaknya tikus. Yesus menurut Matius 19 tadi dan Keluaran 20, jangan membunuh. Pertanyaan saya, boleh nggak membunuh Yesus? Kalau menurut Allah, membunuh itu tidak boleh. Nah, boleh nggak membunuh Yesus? Boleh nggak membunuh? Tidak boleh. Sebenarnya tidak boleh. Berarti membunuh Yesus itu dosa atau menghapus dosa? Membunuh Yesus pada waktu itu memang dosa pada waktu itu. Bagus. Berarti katakan kepada gereja, membunuh Yesus itu bukan nebus dosa, tapi menghasilkan dosa. Dah selesai kita ya. Udah ya. Masih ada tapinya. Bagaimana? Ya, itu tapinya karena Anda Kristen. Tapi kalau Anda waras, Anda mengatakan membunuh Yesus itu dosa. Tapi karena Anda Kristen, setan ada pada diri Anda, ada tapinya. Tapi itu dulu. Sekarang enggak lagi. Membunuh Yesus sekarang itu adalah nebus dosa. Dari mana ilmunya? Dari pagan Romawi, penyembahan dewa Moloch. Anda tahu tidak kenapa orang-orang pagan Anda tahu tidak kenapa orang-orang pagan mempersembahkan manusia kepada Dewa Moloch? Anda tahu tidak? Untuk apa mereka mempersembahkan manusia ke Dewa Moloch? Apa? Kenapa? Untuk apa? Untuk apa? Untuk mendamaikan keadaan mereka dengan dewa-dewa mereka. Jadi kalau mereka kemudian panennya gagal, atau di kampung mereka ada penyakit yang merebak, apa kata mereka? Dewa kita lagi murka, maka kita harus mendamaikan antara kita dengan dewa kita. Dipersembahkanlah manusia suci kepada dewa Moloch. Inilah yang terjadi di agama saudara. Tadi Anda mengatakan membunuh Yesus adalah dosa. Berjalannya waktu tapi ada tapinya. Tapi ada tapinya.
Mana ceritanya agama kayak begini? Begini ya Bang Yus. Nah, dengarkan teman-teman. Ya, apa itu Bang? Ya, silakan. Mereka membunuh Yesus itu karena Yesus itu terlalu taat kepada Allah. Berarti boleh. Karena ia mengatakan dirinya, saya datang untuk melayani, bukan untuk melayani. Berarti boleh membunuh Yesus. Ya? Boleh membunuh Yesus. Pada waktu itu Yesus itu sudah tahu bahwa dia akan itu dibunuh. Ada dalam Alkitab. Iya, bukan saya tanya itu. Berarti boleh membunuh Yesus. Ya? Boleh enggak membunuh Yesus? Iya. Kalau menurut perintah Allah itu kan tidak boleh membunuh. Tidak boleh. Berarti kalau membunuh melanggar perintah Tuhan atau tidak? Begini, kalau karena ketaatan Yesus itu mewartakan tentang kerajaan Allah pada waktu itu, karena menganggap dirinya sebagai istilahnya orang yang diutus oleh Allah, bukan hanya dia yang menganggap seperti itu. Karena sebelumnya kan ada nubuat pada waktu itu kan. Itu banyak saksi-saksi pada waktu itu sebagai nabi sebelumnya kan. Kan buat akan datang juru selamat gitu, itu Yesus Kristus. Karena pada waktu itu kan sebagai raja itu kan semakin khawatir karena semakin banyak yang mengikuti Yesus. Karena khawatir ia kenapa? Bahwa dirinya itu adalah urusan Allah. Akhirnya pada saat itulah Yesus itu dibunuh. Ya, berarti boleh membunuh Yesus. Tetapi dalam proses pembunuhan itu Bang Juma, tidakkah ada kesalahan yang dilakukan oleh Yesus itu? Sekarang pertanyaan simpelnya, boleh tidak membunuh Yesus menurut Tuhan? Kalau menurut Allah itu membunuh itu tidak boleh. Membunuh Yesus boleh? Membunuh Yesus boleh? Kalau menurut saya pribadi ya Bang Juma, ya, membunuh Yesus itu sebenarnya tidak boleh. Tidak boleh. Tapi kalau menurut Tuhan? Kehendak. Kalau menurut Tuhan? Kalau menurut Tuhan? Kalau menurut perintah Allah secara umumnya kan tidak boleh. Tidak boleh. Berarti membunuh Yesus itu melepaskan dosa atau menghasilkan dosa? Melepaskan dosa. Mati Mija. Yang berdosa pada waktu itu yang berdosa. Mati Mija. Yang mana yang betul ini? Yang mana betul membunuh Yesus menghapus dosa atau membunuh Yesus menghasilkan dosa? Mana yang betul? Mereka yang membunuh Yesus pada waktu itu, mereka itu berdosa. Berdosa. Tepuk tangan dulu. Berdosa. Tepuk tangan dulu. Berarti yang membunuh Yesus. Oke, gantian. Berarti membunuh Yesus pelakunya mendapat dosa. Yang membunuhnya. Ya, yang membunuh Yesus mendapatkan dosa. Begini Bang Juma, karena mereka membunuh karena berdasarkan tidak percaya. Oke. Nah, membunuh Yesus, pembunuh Yesus, pelaku pembunuhan mendapatkan dosa. Betul? Mereka yang membunuh bukan. Iya, mereka yang membunuh Yesus mendapatkan dosa. Betul? Iya. Oke. Mereka yang percaya kepada Yesus dosanya ditebus. Oke, sekarang menurut saudara, pembunuh Yesus ini pahlawan atau penjahat? Siapa? Pembunuh-pembunuh Yesus. Penjahat. Penjahat, bukan pahlawan? Bukan, Yesus itu adalah pahlawan bagi kami. Ya, nah, sekarang kalau Yesus mereka tidak bunuh, yang nebus dosamu siapa? Kalau mereka tidak membunuh Yesus, dosamu dihapuskan oleh siapa? Pasti. Pada waktu itu, pasti apa? Pasti masuk rumah sakit jiwa. Bukan, pasti dibunuh dia pada waktu itu. Pertanyaan saya, pembunuh Yesus itu pahlawan untuk Anda atau penjahat untuk Anda? Pembunuh Yesus? Iya. Penjahat menurut saya. Kalau penjahat, lalu kenapa Anda menerima hadiah dari mereka? Bukan, karena kami kan percaya sama Yesus. Mereka tidak percaya sama Yesus. Loh, dosa Anda dihapuskan melalui pembunuhan, betul? Iya, melalui pembunuhan. Yang membunuh Yesus pahlawan dong buat Anda? Jangan ngambil kesimpulan seperti itu. Loh, kalau mereka tidak membunuh Yesus, ya, dengar, paham, kalau paham. Mereka tidak membunuh Yesus, Yesus mati dalam keadaan bunuh diri gitu? Kita sudah Yesus atas dasar apa dulu begitu pemahaman. Gimana ceritanya? Jadi dan saya kasih analogi Bung. Tidak percaya. Saya kasih analogi kepada saudara. Ada seorang mencuri uang 1 miliar. Itu dosa atau bukan? Tidak perlu 1 miliar lah. Kenapa harus 1 miliar? 500 juta. Itu dosa atau bukan?
namanya mencuri itu pasti dosa. Iya, mencuri dosa. Tapi kalau hasil curiannya diberikan kepada Anda dan Anda gunakan, Anda manfaatkan, menurut Anda pencuri ini pahlawan atau bukan? Kalau saya tidak tahu itu uang hasil curian, kan saya tidak bisa mengatakan dia pahlawan atau tidak. Nah, kalau Anda sudah tahu bahwa itu adalah hasil curian dan Anda sudah menikmatinya, apa yang Anda saya lakukan? Menikmati, karena saya sendiri kan tidak mau menikmati hasil curian. Oke. Berarti kenapa Anda menikmati salib sementara salib itu adalah hasil dari tindakan perbuatan dosa? Kenapa Anda nikmati? Begini loh. Atas dasar rahmat. Dia memaksakan kerajaan Allah tentang kebenaran tentang kerajaan Allah, makanya dia itu disalib. Karena pada gimana bakti, ceritanya? Berarti penyalib Yesus adalah penggenapan nubuat. Iya. Iya. Ah, supaya nubuat ini tergenapi harus ada yang menjadi pelaku pembunuh. Iya, karena Allah itu Maha Tahu dan Maha Segala. Berarti pembunuh ini adalah bagian dari nubuat. Hah? Hah? Iya, bagian dari nubuat. Bagian dari nubuat. Berarti yang merencanakan pembunuhan adalah iblis atau Tuhan? Bukan dari itu, Bang. Bukan bagian dari berserak otak. Bukan berserak otak. Tetap konsisten dalam pemikiran saya. Iya, berserak otak kalau begitu. Anda berserak mengatakan bagaimana? Anda mengatakan penyaliban itu adalah nubuat. Nah, nubuat ini melibatkan banyak orang termasuk orang yang membunuh Yesus. Berarti Tuhan merencanakan pembunuhan, betul? Nah, orang yang terlibat dalam rencana Tuhan berdosa atau tidak? Mereka berdosa. Berarti Tuhan merencanakan orang-orang ini untuk berdosa? Bukan, karena Tuhan mati nih ya. Berserak otak. Berserak otak. Begini Bang Juma, pada waktu itu kan masih banyak yang menyembah-menyembah berhala pada waktu itu. Banyak yang menyembah berhala. Pasti banyak yang menyembah berhala. Ya, masih banyak yang tidak percaya kepada Allah. Oke. Banyak yang menyembah berhala. Oke. Ada nggak penyembah-penyembah berhala ini kemudian menyembah korban persembahan? Ya. Ada nggak penyembah berhala ini menyembah korban persembahan? Iya, ada. Siapa? Si siapa ya? Paulus. Kristen. Menyembah korban. Yesus korban, Kristen nyembah korban, betul? Kristen nyembah korban maksudnya? Yesus korban di atas tiang salib, betul? Iya. Kristen menyembah korban, betul? Iya, dia korban. Bagus. Menyembah korban. Berarti Kristen menyembah korban persembahan kepada siapa? Kepada manusia. Mate meja. Macolo iota mu anak bau. Beh, parah kali. Parah kali. Orang Yahudi mempersembahkan anak domba sebagai persembahan. Orang Yahudi tidak menyembah korban. Orang Kristen menerima persembahan pelaku dosa yang mempersembahkan anak orang di atas pohon. Orang Kristen menyembah korban. Saudara, Saudara menyembahkan anaknya kepada Allah, benar enggak? Saudara, saudara, Anda menyembah korban, betul? Betul enggak? Abraham itu menyembahkan anaknya pada itu. Pada Abraham diuji. Kan iya, tadi sudah kubilang Kejadian 22 Abraham diuji. Iya, diuji. Ketika Abraham lulus menjalani ujian, Tuhan membatalkan korban manusia sebab Tuhan tidak berkenan korban manusia, digantilah hewan. Di Kristen korban hewan diganti dengan korban manusia. Kebalik. Atas dasar itulah Allah mengutus Yesus itu untuk menjadi korban, karena kalau di mana dalilnya? Ah ini, cakep ini. Dalilnya. Di mana dalilnya Tuhannya Yahudi mengutus anaknya untuk menjadi korban dosa? Di mana dalilnya? Dengar dulu Bang Juma. Kalau manusia dalil. Anda tidak menggunakan dalil, sama saja saya diskusi dengan sapi. Dalilnya mana? Dalil.
Tuhan mempersembah mengutus anaknya untuk menjadi korban tebus dosa. Mana dalilnya? Mengutusnya anaknya. Ada dalil. Mana dalilnya? Masuk ke dalam akuarium. Mana ya saya? Nah, mana? Ayo kita tunggu. Silakan. Teman-teman penonton, tenang. Ini ujian. Ujian agama orang lain. Tenang. Kita tunggu dalil ya bang ya. Dalil Tuhan mengutus anaknya untuk menjadi korban dosa manusia. Mana dalilnya? Kok dari tadi bertanya, nggak mau ditanya? Dalilnya mana? Oh, kita udah selesai, kita udah final, Bung. Al-Quran surah Al-Hajj, Allah Subhanahu wa Ta'ala menerangkan bahwasanya walikulli ummatin ja'alna mansaqal liyadhkuru smallah 'ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Oke, udah selesai kita. Yohanes. Bahwa Tuhannya umat Islam meminta dan mengajarkan syariat persembahan hewan ternak. Tuhannya Yahudi, Imamat 1 nomor 2, persembahan hewan ternak. Dewanya Kristen, Dewa Molok, mempersembahkan korban manusia. Sudah selesai, apa yang Anda ingin pertanyakan masalah ini di Islam? Setiap tahun Anda lihat umat Islam persembahkan hewan, domba, kambing, lembu, sapi. Tak ada di Islam menggantung manusia untuk dosa. Nah, seperti kalian, tiap tahun kalian bikin film, kalian bikin cerita, kalian bikin adegan, sandiwara, orang kalian gantung di salib, lalu kalian tenteng kemana-mana, habis itu orangnya tergantung mati salib. Ini yang ditanya, ini yang sedang dibahas. Yesus yang Anda gantung di atas tiang salib itu kalian persembahkan kepada siapa? Itu saudara Sedot. Sedot pantat pendeta. Nah, silakan saudara Petrus, pendek terus otaknya, silakan. Mana dalil Tuhannya Yahudi mengutus anaknya untuk dibunuh bagi orang pagan Kristen? Silakan. Mana dalil? Bukan mengutus anaknya, itu ada dalilnya. Tetapi dia mengutus Yesus, memang Yesus itu utusan. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Yesus sebagai utusan. Jangan kau kenal sebagai korban berhala, jangan kau kenal sebagai anak dewa, jangan kau kenal sebagai Tuhan. Karena Yesus mengajarkan, hai kalian, hidup kekal bisa kamu peroleh apabila kau mengenal aku sebagai utusan, bukan sebagai korban dewa Molok. Paham? Yohanes 17 nomor 3. Nah, Kristen ini tampil beda. Otak kepalanya besar, otaknya menciut, mengecil. Pertanyaannya muncul, kepada siapa Yesus anak orang kalian persembahkan menurut iman kalian? Kepada Elohim Tuhannya Yahudi, mustahile. Karena Imamat 8, Tuhan sendiri yang akan melenyapkan orang-orang yang persembahkan anak manusia kepada dewa. Oke? Nah sekarang Anda memfitnah kemudian Tuhannya Yahudi mengutus rasulnya untuk mati demi menebus dosa-dosa para penganut paganisme Romawi Yunani Karisteng. Pertanyaannya, tolong tunjukkan dalilnya, silakan. Jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, itu menurut siapa? Roma 10 nomor 9 itu tulisan siapa? Itu Roma 10 nomor 9. Apabila kau mengaku bahwa Yesus itu adalah Tuhan, maka kamu akan diselamatkan. Itu ucapan siapa? Kau tanya mana dalilnya? Itu ditunjukkan dalil. Iya, setelah muncul dalil, saya tanya, dalil ini ucapan siapa? Meow. Ucapan Alkitab. Meow. Cara setan cara setan itu menyesatkan kayak gitu. Itu ucapan siapa? Ucapan Alkitab. Saya tanya, Roma 10 nomor 9 yang Anda bacakan, barang siapa yang berkata Yesus itu Tuhan, maka dia akan diselamatkan. Hanya saya tanya, itu ucapan siapa? Kan saya minta, mana dalilnya Tuhannya Yahudi mengutus anaknya untuk menebus dosa-dosa orang kafir laknat? Yang saya tanya, mana dalilnya? Anda menunjukkan dalil ucapan Paulus. Berarti benarlah kata Yesus, Pauluslah yang menjadi bapakmu, dan kamu mau menjadikan keinginan-keinginan bapakmu itu sebagai prosesi keagamaanmu.
berarti Paulus adalah iblis. Betullah apa yang dikatakan oleh Yesus dalam Matius 24 nomor 15, Paulus itu adalah pembinasa keji yang dinubuatkan oleh Nabi Daniel. Ayo, mau sembuh enggak atau mau sakit terus, Saudara Petrus? Saudara Sedot, mau sembuh atau mau gila terus kayak gini? Yang gila itu neraka atau surga? Dari tadi yang gila terus. Ya, enggak, saya tanya, ini serius saya nanya. Anda mau gila permanen atau mau sembuh? Saya tidak pernah gila permanen. Oke, kalau Anda tidak pernah gila, tolong Anda uraikan kitab Roma itu ucapan siapa? Yang satu sudah kelihatan gilanya, itu ucapan Alkitab. Nah, gila dia. Sekarang Saudara Petrus, ya. Yang Anda ucapkan dalam Roma 10 itu untuk ucapan siapa? Ucapan yang bersaksi kepada Yesus. Aduh, saudaraku yang kukasihi dan yang kusayangi, sayangi dirimu dari api neraka, Bung. Mumpung masih ada kesempatan, Anda mengatakan Tuhannya Yahudi mempersembahkan, mengutus anaknya untuk menjadi persembahan tebus dosa bagi orang Roma dan orang Yunani. Saya minta mana dalil Tuhannya? Anda tunjukkan ucapan Paulus. Berarti benarlah kalian ini selama ini menuhankan Paulus. Paulus berbicara tentang Yesus, yang bicara tentang kebenaran tentang Yesus tidak menuhankan Paulus. Di mana serikat? Bedakan Yesus Yohanes, berkata di dalam Yohanes. Yesus berkata dalam Yohanes 8:44, iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu mau melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Pertanyaan saya, kitab Roma itu keinginan siapa? Bukan keinginan siapa, itu yang bersaksi terhadap diri Yesus Kristus. Saya ulang pertanyaannya, kitab Roma itu isinya itu keinginan siapa? Keinginan siapa? Ya. Mereka yang bersaksi terhadap mulai ngaco. Udahlah bang. Kalau kayaknya Anda sudah susah untuk disembuhkan, ya. Mending sudah susah untuk disembuhkan. Agama kami masih waras. Kalau Anda waras, pertanyaan saya harusnya Anda jawab dengan jujur dong. Kitab Roma itu keinginan siapa? Bukan keinginan siapa. Loh, kan Yesus mengatakan Yohanes 8 nomor 44, iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu mau melakukan keinginan-keinginan si iblis bapakmu itu. Pertanyaan saya, kitab Roma itu keinginan siapa? Ya, ya. Keinginan siapa? Tidak keinginan siapa-siapa. Ya Rasulullah, ya Habiballah Muhammad Ibnu Abdullah Muhammad. Ya Rasul. Selamat siang. Nah, ini memberikan keselamatan kepada Dewa Matahari. Ya, selamatkan siang. Gimana, Bang? Ya, ini bahas masalah apa ini, Bro? Nah, ini baru datang, belum tahu masalah. Silakan mungkin Bang Palopo bisa menjelaskan. Enggak, dari tadi begini, Bang Suma. Dari tadi Anda koar-koer. Karena kau maunya apa, Suma? Sekarang kau maunya apa dengan saya? Ayo. Ayo kita sama-sama. Kau mau besar-besaran naik. Ayo, kita sama-sama. Hah? Oh, dari tadi koar-koer. Apa tujuan? Tujuanmu apa? Mau bahas Yesus? Yesus itu sekarang sudah di sorga. Kau mau bahas untuk apa? Tidak mempengaruhi kitabnya Kristen. Tidak akan mempengaruhi kitabnya Kristen. Mau koar-koer. Tolong tunjukkan dalilnya Yesus di surga. Silakan. Yang lain diam, jangan diturunkan. Tolong tunjukkan kepada saya Yesus di surga dalilnya di mana? Tidak akan mempengaruhi kitabnya Kristen. Kau tahu Yesus sudah bangkit ke surga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dalilnya apa? Lihat proses kebangkitan Yesus. Mana? Lihat proses. Yesus, tidak usah kau ngoceh. Kau tahu pura-pura dego. Sekarang kau lihat Yesus sudah naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang maha kuasa.
Dalil, saya minta dalilnya Yesus di surga, mana dalilnya? Jangan komen mute, jangan komen mute kalau dengan saya. Bung, suruh. Anda itu punya ilmu, hadapi saya. Ilmu apa? Ilmu apa kau mau? Kau mau ilmu apa? Ilmu. Ah, ilmu apa? Dari tadi kau keluar-keluar, ilmu apa yang kau minta? Hah? Ilmu apa? Dalil apa kau meminta? Dalilnya Yesus. Dalil apa kau meminta? Di surga itu mana? Tunjukkan. Yesus sudah naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Sekarang kau minta dalil apa? Kau sudah tahu, jangan pura-pura bego. Dalilnya mana Yesus? Sudah, kau sudah tahu, jangan pura-pura bego. Sekarang kau mau apa? Dalilnya mana Yesus di surga? Sekarang kau mau apa? Maunya tampilkan data, infokan datanya Yesus di surga mana? Silakan. Yesus sudah naik surga, Alkitab sudah mengatakan Yesus naik ke surga. Pada hari yang ketiga, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Sekarang kau mau apa? Dalilnya apa? Kau jangan pura-pura bego. Kau sudah tahu itu. Dalilnya dalil bang tunggu saudara Petrus, ini saudara Bahari yang mulut jangan main mute, jangan main mute, jangan main mute. Kau kan merasa besar mic-nya, sekarang kau berhadapan dengan saya. Alah, cuma ngomong doang aja dari tadi ngoceh. Kau dari tadi ngoceh, kau tidak usah membodohi saya. Kalau tidak usah kau mau capek-capek dan saya kau sudah tahu kitabnya ada, ayatnya ada. Kalau Yesus di surga. Kau sekarang besarkan mic-mu dengan saya. Kalau kau bisa besar dari saya mic-mu. Sekarang besarkan. Besarkan mic-mu lawan saya. Saudara-saudara ini di Indonesia jangan ngoceh aja kau. Sudah, kau baca saja. Dia datang keluar-keluar. Kau baca saja. Saya minta dalilnya Yesus berada di surga. Jangan kau mute-mute saya. Jangan. Mana dalilnya Yesus di surga? Tinggal Anda tunjukkan. Mana dalil? Gepeng. Mana dalilnya Yesus di surga? Macet. Kalau ada dalilnya. Bagaimana? Yesus bagaimana kamu mute? Jangan kamu mute. Ya, dalil, dalil. Kalau kamu walu, kalau kamu walu jangan mute-mute. Yesus di surga mana? Yesus. Aduh, kasihan sekali kau ini. Suma, kau sudah gak harus cendana pula, sudah tahu bertanya pula. Untuk mana apa? Dalilnya? Untuk apa? Mana dalilnya apa? Kau mau untuk apa? Dalilnya untuk apa? Kau mau anu? Sekarang kau begini. Malu apa? Tidak. Memang di Alkitab dikatakan mau Yesus bangkit ke surga, duduk di sebelah kanan Allah yang Bapa. Saya malas Suma, balas Suma dengan kau karena kamu mengajak bodoh saya. Mengajak bodoh saya. Sini keluar-keluar hadapi saya dengan ilmu pantau. Kau kan congormu juga yang terlalu besar. Ya saya. Aduh. Saatnya Anda buktikan Yesus di surga itu dalilnya mana? Sudahlah, kau mau pura-pura bego lagi. Jangan kau pikir saya bodoh. Jangan kau pikir saya bodoh dengan ayat itu. Dalilnya Yesus. Ada enggak? Kalau ada dalilnya Yesus di surga dalam original teks kamu, saya kamu minta original teks lagi kan? Kamu minta original teks lagi kan? Makanya jadi percuma. Masker. Makanya percuma. Kamu dikasih dalil, percuma. Percuma kamu. Kamu dikasih dalil, kamu bengkok-bengkokan. Jadi percuma. Jadi saya malas. Itu watakmu. Dan saya buka masker. Kalau Anda bisa menunjukkan original teksnya bahwa Yesus itu ada di surga, ada enggak? Watakmu sudah begitu. Kalau dikasih dalil, bengkok-bengkok lagi. Mana dalil? Jadi susah, jadi percuma. Teksnya mana? Original teks. Jadi percuma. Original. Saya sudah tahu maksud kau. Akan larinya ke situ original teks. Saya sekarang kok tanpa masker. Kalau Anda bisa original teks bahasa Yunani. Nah.
Kau pasti minta original teks kan? Saya sudah tahu itu maksudmu, Suma. Kau selalu minta original teks. Kau selalu minta original teks. Iya, kau kan begitu buntutnya juga pasti minta original teks. Makanya nggak mungkin saya mau liatin. Saya liatin kau juga, kau nggak percaya. Kau selalu minta original teks. Ini kelakuan, kelakuanmu ini, kelakuanmu ini Suma sudah saya tahu dari dulu. Jadi untuk apa saya lihatkan dalilnya? Kau selalu, akan lari ke original teks. Kau akan selalu lari ke original teks. Ini mangga atau dulu ini mangga. Saya sudah tahu, maksudnya. Ini mangga atau dulu yang Bahar. Jadi untuk apa? Untuk apa saya liatin? Kau selalu diliatin begitu, kau selalu minta original teks. Ini makanya untuk apa saya liatin? Kalau orang Kristen ditanya, ini pepaya Mas. Sekarang begini Suma, kalau kau serius Suma, Yesus di surga. Sekarang begini, Suma. Mau buka maskermu, kita face to face. Ayo, buka kameramu. Kamu buka kamera. Buka maskermu. Saya buka, saya. Dulu. Saya buka kamera. Jangan kau bodohi saya. Kau dulu buka maskermu. Buka kamera. Kalau buka kamera gampang. Suma. Buka kamera gampang. Kamera saya buka. Udah lah ya. Kamu tidak. Ayo. Sekarang kau buka maskermu. Kita buka. Open kamera. Coba. Buka kameramu. Aduh, kalau kamera apa sih Suma, kalau kamera? Kamera apa? Aduh, sebentar. Kamera apa yang kau lihat? Ini dulu, ada pelanggaran ini, pelanggaran. Kamera. Pelanggaran. Kamera apa yang kau lihat? Sekarang buka maskermu. Udah, apa? Kau mau bagaimana dengan saya? Kita face. Bahar, dibuka kamera. Kita face to face. Udah, dibuka kamera. Tanya dulu Suma kalau mau. Udah kamera buka, saya udah undang itu. Ngomong melolo kayak masih ngomong melolo. Tak percaya kamu bisa waras. Katanya si Suma pastikan. Suruh dulu Suma buka kamera, suruh. Buka maskernya. Ini apa? Buka maskermu, Suma. Ini apa? Hari ini saya menantang kau buka maskermu. Nah, ini mah. Hari ini saya menantang kau buka maskermu. Anak-anak. Buka maskermu. Anak-anak. Buka maskermu. Kau jangan ngoceh terus, buka maskermu. Sudah. Daripada rum. Buka kamera. Buka maskermu. Sudah buka dulu kamu. Buka dulu maskernya. Buka dulu maskernya dia. Pak Guru. Buka dulu maskermu Suma. Jangan kau ngoceh aja terus. Buka maskermu. Maskermu buka. Itu sandal Pak Guru. Maskermu buka. Buka maskermu. Buka maskermu. Buka maskermu. Buka maskermu. Apakah gigimu ompong? Kau malu gigimu ompong? Yesus ke langit dibilang. Buka maskermu. Buka. Apakah kau malu gigimu ompong Suma? Wei Suma. Gigimu ompong itu biasa. Tidak usah kau takut. Tidak usah kau malu. Kalau gigimu ompong, tidak usah kau malu. Kau cuma ngoceh aja. Kerasukan. Nah, apa kau? Dari dulu ngomongin kayak gitu. Kau sekarang mau apa? Kau ciut dengan saya. Kau bilang mic-mu besar. Sekarang kau tandang mic saya. Kau bilang kau paling besar mic-mu. Paling besar. Tenang. Kau bilang paling besar telurmu. Sebentar lagi ini rumah akan rungkat. Kau dengar saya. Turunkan saya dulu, habis itu naikkan lagi. Ini akan rungkatin room. Saya lihat saja sebentar ini akan rungkatin room. Bahar. Kau enggak usah banyak ngomong. Open cam langsung, ya kan? Baru berdebat. Jadi, kalau kau punya turunkan burung, saya, Bang. Open cam. Bahar, kalau kau punya burung, open cam. Tapi, Deng, kena ki peringatan tadi. Iya, kasih turun dulu baru naik lagi. Oh iya, oke, siap. Ternyata si apa enggak punya burung, makanya enggak berani open cam, ya kan? Enggak ada burungnya. Makanya enggak berani open cam. Tenang.
tantrum. Penyembah dewa Molok kejang-kejang dia. Iya. Waalaikumsalam. Tenang, tenang, tenang.